Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan memberikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Rencana Cina gagal total, PSSI siap charter pesawat mewah untuk timnas Indonesia. Ya, rencana busuk Cina demi mencuri kemenangan memilih stadion laga yang jauh dari ibu kota Beijing dan rute perjalanan yang panjang. Tentunya ini akan menghabiskan waktu dan melelahkan fisik para pemain timnas Indonesia nantinya. Bayangkan Cina sampai sebegitu takutnya sama timnas Indonesia yang sekarang begitu. Kenapa Cina ini takut? Secara peringkat FIFA mereka lebih tinggi dari kita, tapi kenapa mereka takut dengan kita? Ya, karena itu PSSI bergerak cepat dengan cara charter pesawat untuk bisa mendarat ke bandara kota Qingdao, tidak menuju Beijing lagi. Ya, hal itu diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, untuk mencari pesawat charter. Meski demikian, Arya tak menampik langkah menggunakan pesawat charter juga dibarengi dengan biaya yang sangat mahal. Bayangkan teman-teman, sekelas Cina itu takut dengan kita begitu. Karena apa mereka takut? Karena mereka lihat kekuatan Indonesia sekarang ini luar biasa, khususnya sepak bola. Nah, jadi mereka pakai cara-cara licik dengan cara menjauhkan stadion. Ya, pilih stadion yang jauh dari kota Beijing supaya tujuannya Indonesia itu kecapaian, pemain-pemainnya itu kecapaian, dan mereka bisa mengalahkan timnas kita. Tapi semoga ini bisa disiasati dan mereka tidak sampai melakukan hal itu. Karena kalau sampai mereka melakukan hal itu, kita akan balas di ketika main di kandang kita. Kita kasih main mereka nanti sampai Papua. Jangan coba-coba kita mau lemah dengan mereka. Kita akan balas mereka nanti. Malaysia, Vietnam, Thailand. Cie, goyang mereka. Wish. Habis kamu ayam, dipantau sama Garuda ini. Maures Mohinoke batal perkuat Indonesia. Iya guys, kalian gak salah dengar. Pemain diaspora ya yang memperkuat Indonesia Under 19 di turnamen Toulon Prancis kemarin, Maures Mohinoke, yang kayaknya adalah pemain yang paling menjanjikan ya kelihatannya untuk timnas kita, batal perkuat timnas Indonesia. Oke guys, jadi Maures Mohinoke ini tidak eligible untuk proses naturalisasi dikarenakan si Hinoke ini dia keturunannya itu bukan keturunan langsung. Jadi katanya Maures Mohinoke ini keturunannya itu dari buyutnya. Intinya dia itu generasi kelima. Sementara regulasi yang ada itu maksimal banget boleh sampai generasi pertama aja gitu. Hari ini Maures Mohinoke itu ngupload di Instastory-nya, "A lot can happen in a month, trust God." Ya, banyak yang bisa terjadi dalam kurun waktu 1 bulan aja, percaya sama Tuhan, kalau kata Maures Mo. Story dari Maures Mohinoke juga di repost sama James Raven ya di Instagramnya dia. Hah, intinya kayaknya sih sebenarnya Maures Mohinoke ini masih berharap banget bisa memperkuat Indonesia di masa depan nanti. Kita pun juga, karena Maures Mo ini potensial. Iya, bagus sekali dia mainnya. Oke lah, intinya kita doain aja. Kalau misalkan kita kalau misalkan jadi, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak jadi, nggak apa-apa guys. Tetap support. Tapi semoga Maures Mohinoke ini bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena dia, kalau menurut saya, dia ini salah satu talenta muda yang bakatnya luar biasa. Kalau sampai dia tidak bermain untuk timnas Indonesia hanya gara-gara garis keturunan dia itu keturunan kelima, saya pikir ini satu kerugian untuk timnas Indonesia ke depannya. Karena sebenarnya kita sudah punya aset yang luar biasa talentanya. Kalau sampai ini tidak diusahakan oleh PSSI, maka sangat disayangkan gitu, kita kehilangan salah satu talenta muda yang padahal sudah bermain untuk timnas di ajang Toulon Cup kemarin. Tapi ya semoga ini bisa dimaksimalkan, semoga ini bisa diusahakan oleh PSSI untuk mempertahankan Maures Mohinoke ini teman-teman. Negara rival protes timnas turunkan U23 untuk berlaga di Piala AFF U24. Netizen protes mulu. Iya, kenapa kalian protes terus begitu? Suka-sukanya kita mau kasih turun pemain U19, 20, 23 senior. Itu suka-suka timnas kita. Kenapa negara-negara tetangga ini mereka yang terlalu sibuk, terlalu seot, terlalu repot yang kita punya timnas? Mungkin mereka sengaja begitu. Misalkan kalau kita turunkan pemain-pemain senior kita yang biasa bermain ya dengan coach Sintayong. Ya, kalau kita turunkan pemain yang biasa bermain dengan coach Sintayong, mungkin misalkan kalah nih, itu kan akan jadi bahan olok-olokan mereka. Nah, kalau kita turunkan pemain-pemain U23
seandainya pun kita kalah, mereka kan tidak akan olok-olok kita itu. Kan kalau kita turunkan pemain-pemain yang, ya khususnya pemain-pemain di Liga 1 ya, seandainya diturunkan, mereka akan sulit untuk mengolok-olok kita. Karena mungkin mereka minta untuk turunkan pemain-pemain senior ini supaya kalau mereka berhasil mengalahkan kita, itu jadi bahan olok-olokan mereka. Mungkin seperti itu, teman-teman. Betul, saya nggak ingat tuh, Ancas itu luar biasa, karena gondrong dulu. Betul. Tiap betul. Kali dia geneng bola itu, perempuan tepuk tangan, Bang. Betul. Tapi beliau yang gagal penalti, yang menggagalkan kita masuk Olimpiade, ya. Iya, betul, betul, betul. Tapi tendangannya itu gagal, dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu harus dia ingat, gitu. Jangan sampai... Ya, jangan sampai... Pak Anjas Asmara ini terlalu sibuk untuk mengomentari STY tetapi lupa dengan masa lalunya, ya jangan sampai seperti itu. Dia melupakan itu gitu. Dan kemudian kan juga di masa Anjas, apa SEA Games kita juara? Enggak kan? Apa Asian Games kita pernah ikut? Enggak kan? Gitu. Nah, ini fakta yang ada gitu. Tapi dia terlalu vokal sekali untuk kritik STY gitu. Apapun yang STY lakukan, dia bilang STY ini pelatih yang tidak baik, harus dipecat dan diganti dengan Guardiola. Aduh, memang Pak Anjas ini memang panas sih, memang pedas sekali kritikannya dia. Tetapi sebenarnya dia harus berkaca juga dengan dirinya dia di masa lalu. Gara-gara dia kan kita tidak tembus waktu itu kan Indonesia. Ayolah kita berbaiki. Jadi kita butuh orang seperti Anjas, betul, yang kritis gitu. Yeah. Tetapi jangan dia menjatuhkan dirinya sendiri dengan cara-cara yang... Nah iya, setuju saya. Sintayong, gak apa-apa, boleh. Gak. Dia ini dengan Bung Towel, dengan beberapa orang yang boleh dikatakan senior lah dalam dunia pengamat sepak bola ini, mereka anti Sintayong. Dan kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip, mereka agak sedikit anti dengan pemain-pemain naturalisasi, ya. Tidak apa-apa sih mereka mengkritik, tetapi menurut saya jangan terlalu over lah, jangan terlalu berlebihan. Karena menurut saya yang dilakukan PSSI sekarang ini itu sebenarnya untuk kemajuan sepak bolanya kita juga gitu. Kalau misalkan timnas menang, ya kita juga bangga. Kita juga punya sesuatu yang kita bisa banggakan di negara-negara lain. Kita bisa bilang bahwa oh, negara kita luar biasa dalam dunia sepak bola sekarang ini. Kalau misalkan PSSI tidak bekerja dan sampai seperti sekarang ini, saya pikir kita akan menjadi bahan olok-olokan dunia sepak bola di ASEAN, bahkan di luar ASEAN, teman-teman. Tentu kenal dong, apa Tommy Welly, Tom Welly. Oh, Toel, ini lagi top-topnya nih, Bang. Menjadi trending topic di mana-mana. Ya itu kayak adik saya lah ya. Ya. Ya sekali lagi itu hak dia lah untuk menempatkan diri sebagai apa, itu hak dia lah. Gitu. Nah, cuma saya berkali-kali saya ngomong sama dia, itu berbeda pendapat tuh penting. Ya, nggak boleh sama, nggak boleh seragam semuanya kan? Ya. Cuma jangan. Ya, berbeda pendapat penting boleh, tapi ya rasa-rasa juga kalau mau kritik begitu, jangan terlalu anti dengan STY itu. Kenapa memang sih salahnya STY itu apa memang sih? Kita gue bau nggak? Coba yuk, nih. Harum kok sih? Bau. Harum. Ini lagi, coba cium. Raven, bilang harum ya, nanti kartu kuning kamu kalau nggak bilang harum. Karena kamu nggak jawab, nih, aku kasih kartu kuning. Kok kartu kuning sih? Kan yang ditanya pemain Indonesia. Hah, banyak bacot kau. Ya udah, tendangan bebas. Nah. Tendangan bebas dan tidak gol. Kita baca komen dulu. Video pertama si Raven megang apa tuh? Ini pegang apa dia? Oh, mungkin pegang itu ya, pegang burung Garuda kayaknya. Ternyata psikopat juga sih Rafael Struik. Mati kau. Dipukul dengan pantatnya. Bisa gak salah satu kirim video ke dia? Pasti dia tertawa ngakak sekali itu. Untung gak ada bisulnya. Kalau ada bisulnya pasti dia langsung ditarik keluar. Itu ketawa dia, lihat ini, ketawa dia. Kita ulang satu kali lagi. Ketawa dia. Pemain Australia malah ketawa. Kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya. Kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya. Emang siapa yang merendahkan era timnas sebelumnya dan pelatih-pelatih sebelumnya? Memuja dan memuji Sintayong itu bukan berarti mengecilkan arti para pelatih sebelumnya dan era timnas sebelumnya. Bukan. Ini hanya apresiasi saja terhadap apa yang diraih oleh era timnas sekarang di era Sintayong. Mungkin dia salah mengartikan. Tidak apa-apa. Begitulah kadang-kadang pengamat sepak bola mencari sesuatu yang tidak dilihat dari netizen. Apakah Sintayong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak.
Abis piala. Towel. Justru karena Sintayong sering memantau Liga 1, dia tahu kalau pemain kita masih kurang memang dalam kualitas, masih kurang dalam bersaing gitu loh. Memang ada beberapa pemain yang siap fight. Contohnya siapa? Rizky Ridho, Hernando, Ramadan Sananta. Itu-itu aja. Dan yang diharapkan oleh Sintayong itu memperbaiki liga sembari ada naturalisasi. Makanya Toel pahami, ada yang namanya jangka pendek, ada yang namanya jangka panjang. Jangan asal jeplak aja. Lagian saya mau tanya, sebenarnya kalau nggak salah Toel ini pernah menjadi bagian dari PSSI. Sepantas apa dia, seprestasi apa dia ketika menjadi bagian dari PSSI? Menurut saya belum ada jabatan PSSI terbaik selain hari ini. Itu aja sih. Ya sebenarnya kita apresiasi juga apa yang dilakukan sama Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dengan ya jajarannya gitu. Karena dia jadi sepak bola Indonesia semakin maju gitu. Ya peringkat FIFA kita naik, kita juga bisa mengalahkan negara-negara yang tidak pernah mengalahkan, ya, kita tidak pernah ke skala mereka. Contohnya seperti Malaysia, Vietnam, apalagi Vietnam. Dulu tuh kita paling susah kasih kalah Vietnam, tapi sekarang ya seperti kita lawan Timor Leste, negara-negara yang boleh dikatakan kualitas sepak bolanya itu ya di bawahnya kita. Jadi sekarang Vietnam di mata Indonesia itu ya seperti Timor Leste gitu. Kualitas sepak bolanya. Jadi sebenarnya kita harus apresiasi juga ya, walaupun tidak semua pemain-pemain Liga 1 itu dipanggil, karena ada beberapa juga yang dipanggil seperti Rizky Ridho dan lain sebagainya. Itu dipanggil juga mereka untuk bermain di timnas senior, karena ya mungkin menurut Sintayong mereka punya kualitas di atas rata-rata dari pemain Liga 1 yang sekarang. Seharusnya kita berpikir begitu sih. Ya memang kita menang lawan Korea, tapi kita harus ingat dengan 10 pemain aja Korea mampu menahan imbang Indonesia, sedangkan kita 11 pemain. Gimana jitunya taktik STY ini? Taktik parkir bos bilangnya, satu pengamat bilang gitu. Taktik STY yang dari dulu saya bertanya. Baca komen dulu. Coba Tawel ngajuin ke negara seberang untuk jadi pelatih, ada yang terima nggak kalau dia ngelamar jadi pelatih di negara seberang? Pasti diterima, karena pengamatan dia itu ya, cukup akurat juga ya menurut Nguyen di Vietnam sana. Indra Safri belak-belakan, faktor yang menyebabkan perbedaan dulu dan sekarang dalam mencari pemain keturunan. Pada Oktober 2022, Indra Safri pernah datang ke Belanda. Ketika itu ia masih berstatus sebagai Direktur Teknik PSSI. Ia datang bersama asisten Sintayong. Waktu itu saya datang ke Belanda tahun 2022, makanya saya heran dibilang anti keturunan, ujar Indra Safri. Yang pertama kali mencari pemain keturunan ke Belanda, saya dengan staff coach Sintayong. Saat ini situasinya berbalik 180 derajat. Indra Safri pun kembali ke Belanda dengan status sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Pada saat saya kembali pada Mei 2024, semua pemain keturunan pada datang. Apa yang mereka lihat? Sosok ketua PSSI Erick Thohir, ungkap Indra Safri, serta pencapaian timnas Indonesia saat ini. Iya, itu makanya mereka mau datang bermain untuk Indonesia, karena mereka lihat ada keseriusan dari federasi. Kalau seandainya federasi juga tidak serius untuk membenahi sepak bola, ya pemain-pemain seperti JITS ataupun Justin Hubner ini, mereka ini agak susah untuk bermain untuk timnas gitu. Karena kalau kita lihat mereka ini termasuk pemain yang masuk dalam ya, kasta tertinggi liga-liga mereka gitu, atau grade A gitu. Jadi kalau misalkan Pak Erick Thohir atau PSSI sekarang ini tidak serius membenahi sepak bola Indonesia, mungkin mereka tidak mau. Karena mereka lihat ada satu kemajuan, ada prospek jangka panjang dari timnas Indonesia, makanya mereka mau bermain untuk timnas. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.